Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Tema kita ambil di sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang seorang Arab, seorang Badui, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Pertanyaan yang tentu jawabannya tidak akan mungkin dijawab oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tentang as-sa'ah ilmunya adalah ilmu ghaib. Ya, hanya Allah yang mengetahui perkara yang ghaib. Nabi dan bahkan Jibril pun tidak mengetahui tentang perkara yang ghaib. Karena yang ghaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wa syahadah. La ya'lamul ghaiba illallah. Maka Rasulullah sallam beliau tidak memberikan jawaban karena memang beliau tidak mengetahui. Akan tapi Nabi memberikan jawaban yang bermanfaat bagi orang yang bertanya. Apa kata Nabi? Madza a'data lisa'ah? Apa yang telah Anda persiapkan untuk menghadapi as-sa'ah? Dan tentu ini pertanyaan Nabi yang sangat bermanfaat bagi orang tersebut. Madza a'data lisa'ah? Maka kata orang ini dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah, kami tidak mempersiapkan dengan banyak salat, banyak puasa. Akan tapi hubbullah wa rasulih. Akan tapi aku persiapkan dengan kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi telah mendengarkan jawaban si orang ini, maka kata Rasulullah sallam, anta ma'a man ahbabta. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau kemudian mengatakan, ma farihna ba'dal islami farhan ashaddu min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mengalami kegembiraan semenjak aku masuk Islam, semenjak kegembiraanku sebagai seorang muslim melebihi ketika aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Para duat ilallah. Maka di sini lihatlah bagaimana semangatnya Anas bin Malik. Kemudian apa yang beliau katakan? Uhibbullah wa rasulah wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'hum walau lam a'mal bi a'malihim. Sungguh saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap untuk bisa bersama dengan mereka semuanya, walaupun aku tidak bisa beramal sekelas, sekualitas amal-amal yang mereka lakukan.